Jadi koordinator TPI itu ada tingkat pusat, disebut TPIA, TPIB tingkat provinsi, TPIC tingkat kota dan kabupaten, TPID tingkat rayon, TPIE tingkat sekolah. Tiap sekolah satu. Oh, satu. Ada tim pemantau independen, ada tim pengawas independen, ada tim pengawasan. Nah, tim pengawasan itu untuk SMA dan madrasah aliyah. Kalau untuk SMK namanya tim pemantau independen. Kita itu hanya baru bisa bertindak itu setelah laporan nanti masuk dari TPI-TPI sekarang itu. Tapi secara keseluruhan berikan laporan yang dipantau baik tim pemantau independen tingkat rayon maupun sekolah itu belum ada laporan yang mereka berjalan aman. Belum ada biasanya mereka sekarang sedang mencatat, kemudian nanti setelah pada saat dia menyampaikan ke sekolah itu ada laporan-laporan itu tentang kerusakan soal dan sebagainya. Jadi karena kita begini sistemnya, setiap soal itu ada cadangan. Jadi kalau misalkan ada kerusakan-kerusakan itu diganti. Tapi ini juga yang mesti diwaspadai oleh kita, bahwa cadangan-cadangan itu semua masuk dalam berita acara. Tidak boleh ada cadangan-cadangan yang tercecer kemana-mana. Jadi kita tetap mengawasi ya, tiap sekolah ada, tiap rayon juga ada, nanti bertahap dari sekolah ke rayon, rayon ke kota. Ya, kewenangannya kalau tim pengawasan itu kalau terjadi sesuatu yang ditenggarai adanya kecurangan, dia boleh bertindak saat itu.